Wah, kita ada di mana ini? Waduh, iya nih, kita ada di mana? Ya enggak tahu katanya saya. Aduh, gimana sih? Masa pada enggak tahu semua sih kita ada di mana? La 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 la. Eh, Nani, mereka siapa ya? Kok ada di game Busit sih? Apa jangan-jangan yang dikatakan sama teman aku benar lagi? Mereka itu pendatang baru, orang-orang baru yang ada di game Busit. Kan Busit udah update, tapi kok mereka kayak kebingungan gitu ya? Coba ah, aku mau samperin mereka. Permisi mas, bu, om, tante, kalian kenapa ya? Kok kayak kebingungan gitu? Woi kocok, gimana kami gak bingung? Orang kami baru pertama kali di sini. Lah, emang kalian pada gak tahu ya? Gak tahu gimana? Kalau ngejelasin itu yang benar dong. Iya nih, gimana sih kamu? Waduh, pada marah-marah dong. Ini di game Busit itu ada updatean, dan updateannya itu ada penambahan kota, terus ada tempat pariwisata, dan juga ada penambahan orang baru, termasuk kalian ini dan lain-lain. Walah, ngomong dong kocak, biar kami gak bingung. Ya makanya ini baru dijelasin, biar kalian itu gak pada bingung. Oh iya, kata kamu tadi ada penambahan pariwisata. Di mana tempat pariwisatanya? Kita mau wisata. Wah, iya nih, kita mau wisata di game Busit. Wah, kalian mau diajak jalan-jalan toh untuk melihat keindahan updatean Busit. Ya iya dong, kami mau. Woi cuy, kita wisata mau naik apaan coba? Masa mau jalan kaki? Tenang, aku kan punya bus. Kalian bisa kok naik bus aku. Wah, pas nih. Ya udah, mana bus kamu? Oke, aku ambil bus aku dulu ya. Hadeh, masa orang-orang tadi pada gak tahu sih kalau Busit itu udah update dan ada orang-orang baru di Busit, yaitu mereka itu. Masa mereka bingung sendiri? Hadeh, mungkin pada belum beradaptasi mungkin dengan game Busit. Ya udah deh, aku mau ajak mereka jalan-jalan dulu, mau nunjukin keindahan game Busit setelah update. Ya udah deh, aku mau ambil bus aku dulu. Nih, udah aku siapin bus aku. Wede, bus kamu sangat keren sekali. Eh, ngomong-ngomong, naik bus ini gratis kan? Ya iyalah, gratis untuk kalian semua. Widih, asik, naik bus gratis. Oh iya, kita emang mau pariwisata di mana? Masa gak ada tujuannya? Tenang, kita wisata di Bromo. Widih, Gunung Bromo, ayolah guys. Oke, ayo naik ke bus aku. Woi, aku duluan yang naik. Hei, jangan buru-buru, pelan-pelan aja masuknya. Hati-hati kocak. Awas, aku duluan pokoknya. Awas, hati-hati, pelan-pelan aja masuk ke busnya. Nah, gimana nih mas-mas, om-om, rasanya naik bus aku? Wah, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Widih. Waduh, malah jadi Iron Man dong, parah. Bus kamu nyaman sekali. Bisa lah ya kita jalan-jalan pakai bus kamu ini. Waduh, kalau dibayar sih gak apa-apa. Tapi kalau gratis nanti aku bisa rugi dong. Ya gak apa-apalah, kita kan kawan. Ya kawan sih kawan, tapi ya gak gitu juga kali.
Nah, ini sedikit lagi udah mau sampai di tempat Gunung Bromo. Nanti kalau udah sampai di tempat tujuan, turun dari busnya satu-satu ya. Jangan rebutan kayak pas berangkat tadi. Nanti bisa rusak lagi bus aku, parah. Nah, udah sampai. Mana-mana aku mau lihat wisata di Gunung Bromo. Mana-mana aku juga mau lihat, aku penasaran, minggir-minggir. Minggir-minggir woi, aku mau lewat, aku mau duluan, minggir-minggir-minggir. Woi, pelan-pelan turunnya, nanti bus aku rusak kalau gak pelan-pelan. Iya, bawel lama jadi orang. Woi, jangan main corok-corokan woi, parah. Siapa yang main corok-corokan nih, parah. Punggung aku sangat sakit sekali ini woi. Kamu, orang aku ngerasa sendiri kok. Bukan aku yang corokin, tapi orang di belakang aku nih. Lah kok aku, kamu nuduh saya tanpa bukti gitu. Udahlah, jangan berantem. Kita kan mau lihat keindahan alam di Gunung Bromo. Nah, gimana? Udah kumpul semua di sini? Ya udah dong, masa belum? Gimana sih kamu? Aku kira ada yang belum kumpul. Ya udah, ini dia Gunung Bromo. Video keren banget. Gimana, keren kan updatean busit kali ini? Wah iya, gak sia-sia aku nunggu busit update sampai 1 tahun. Wah iya jelas dong. Ya udah, kalian bisa wisata di sini ya. Kalian boleh kok selfie-selfie atau ngevlog. Oke, kita mau lihat pemandangan di sekitar Gunung Bromo ya. Oke, tak tinggal ngopi dulu ya. Halo guys, sekarang kita berada di Gunung Bromo. Pemandangan di sini itu sangat indah sekali guys. Kalian wajib datang ke sini untuk menikmati keindahan alamnya. Pokoknya dijamin keren deh. Dan kalian gak bakal menyesal kalau datang ke sini. Bapak-bapak, mas-mas, om-om, silakan kumpul. Sekarang kita mau pulang ke rumah masing-masing. Ya, padahal kita baru sebentar di sini. Sebentar pala otak kau, ini udah 5 jam, woy. Ya elah, baru aja 5 jam. Kamu gak lihat apa, hari udah mau sore. Yaudah deh, terserah kamu aja deh. Oke, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan naik bus lagi. Awas, jangan sampai ada yang berebutan. Harus antri, jangan desak-desakan. Woi, baris yang rapi-rapi, woi, parah. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai di rumah dengan selamat. Iya, alhamdulillah, makasih ya udah mau ngajak kami jalan-jalan. Iya, sama-sama, keren kan updatean busit sekarang? Wah iya jelas dong, keren sekali. Akhirnya busit udah update juga. Aku udah nunggu sampai 1 tahun busit update. Dan akhirnya busit udah update. Aku senang banget. Updatean kali ini sangat keren sekali. Semoga saja busit kedepannya lebih baik lagi. Amin.